tutorial periksa paru-paru pasien pakai stetoskop cek biar ala-ala hospital playlist gitu. Mari kita mulai. Oke guys, berhubung nggak boleh pakai pasien karena kodratik, jadi aku pakai bantal aja. Pertama, paru bagian atas di atas klavikula, terus di interkostal 2. Anyway, yang belum tahu interkostal itu artinya adalah di antara rusuk-rusuk. Terus lanjut ke interkostal 3, kanan, terus kiri, ya lalu kita ke interkostal 4. Ini titiknya hitam, berarti nandain kalau misalnya paru yang kita periksa adalah bagian tengah. Turun lagi dikit, kanan, kiri, ya bagus, ya oke. Terus turun lagi kiri dan kanan, turun satu lagi kanan dan kiri. Aduh gila, banyak banget ya. Alhamdulillah akhirnya terakhir itu di mid axilla. Mid axilla adalah garis sepanjang di bawah ketek. Kira-kira kalian mau aku tunjukin apa lagi nih? Kasih tahu aku di komen dan juga jangan lupa follow.